benang setelah diwarnain dan dijemur tadi, itu stoknya ada di sini. Jadi warnanya tuh ada yang putih, hitam, orange, fanta, lilac, navy. Pokoknya semua benang yang udah kering habis dijemur itu langsung masuk ke sini. Terus setelah benangnya udah kering, itu bakal yang dinamain tuh nge-close. Nge-close itu kayak gulung benang. Jadi ini yang namanya proses nge-close atau penggulungan benang yang udah kering tadi.